Masukkan dalam satu sudu. Satu sudu Oreo. Masukkan dalam ni. Okey. Macam tu. So, kami ni. Sebelum kamu tengok lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe and on notification-nya, okay? Assalamualaikum. Hi, welcome back to my channel. So, hari ni Era akan share korang satu resepi cara membuat aiskrim Malaysia. So, mestilah kalau budak-budak 90-an, 80-an tu dia sangat tahu kan, yang aiskrim Malaysia ni dulu harga dia cuma 20 sen. Dan sekarang ada harga RM1 ataupun RM0.50. So, Era akan balikkan nostalgia zaman sekolah. So, Era akan buat 3 perisa hari ni. Era akan buat aiskrim jagung, sumi jelly dengan aiskrim Oreo. Okay. So, bahan-bahannya adalah ni. Untuk aiskrim jagung, Era gunakan jenama Kina. So yang ni basic lah, paling senang membuat, semua tahu. Lepas tu untuk sumi jelly, saya gunakan jelly. Saya gunakan susu cair ataupun krimer sejat, apa jenama je lah. Lepas tu saya gunakan susu manis. Ni yang biasa guna di rumah. So, kalau korang mau lagi ni, korang boleh cuba jenama susu lain lah. Lepas tu, Era gunakan sponge cake ataupun ovalet. Ini penting sebenarnya, boleh ganti dengan tepung jagung. Tapi, Era pernah guna yang ni, ovalet ni untuk buat aiskrim. So, dia tidak, kalau masuk dalam the ice atau freezer tu, dia tidaklah keras terlampau yang macam kita mau gigit pun kita kena tunggu cair sikit tu. Kenapa ya? Lepas tu kita gunakan Oreo. Lagi jenama murah, boleh gunakan Cremo. Cremo tu murah dan berbaloi. Lepas tu kita akan gunakan coki-coki. So dia pun zaman sekolah pun family suka. Sampai sekarang pun orang suka sangat makan coki. So dalam dia ada 5. So saya buat tambahan 2. So ice cream Oreo, dia akan ada yang bercoklat dan hanya akan ada Oreo. So, let's start. Kita akan ambil cap untuk buatlah. So, ni baru satu dan jagung lagi satu. Letak di sini. Kita ambil lagi satu. Nanti dalam rumah ni banyak cap. Terpulang korang je. Tengok tu. So, dia pakai yang putih lah. Senang. Ya, mai periuk-periuk. Dia mau buat bancuan untuk jagung. You fokus lah. Sorry guys, dia nak fokus. So, kalau mau buat air jagung, pilih yang dia punya warna macam ni. Sebab bau dia serius. Era cakap memang manis. Manis sangat jagung dia. So, dengan susu, dengan cap. So, jom kita buat, okay? Okay, yang ni tengah cuci lagi tu, jak lagi satu. Lepas tu, ambil 3 sudu susu manis tu. Bukan 3, 4. Lepas tu, 3 sudu jagung tu, perisa jagung. Dan sementara tu kita tunggu air panas dulu, okay? So, next ni tengah ambil kuali. So, lepas kita hidupkan. Sorry lah dapur air guys, memang susah sikit. Lepas tu kita ambil 4 cawan air. Era memang akan biasa guna air pipe sejak sebab rumah Era memang tangki, dia punya pipe memang guna
penapis. So lepas tu Era akan buka tin susu tu. Era akan buka sikit sejak sep, bekerja susah. So okay, tuang 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 dan tuang sahaja sampai habis. Baru tu masukkan satu cawan susu ke dalam cawan tadi. Okay, lepas tu masukkan. Susu ni dah cukup, so Era pergi ambil susu lagi, susu tin ni dekat store. Sebab memang saya buat stok. Selepas tu kita tambah lagi sikit susu. Satu setengah gelas. Okay, tapi kena buka dulu lah tin. Dan memang tengok macam pro sangat. Padahal lendek. Lepas tu tuang lagi. Yeah, I memang suka lah ribet tu. Macam dulu buat. Lepas tu setengah je. So, okay, so tiba-tiba aku matikan api sebab rupanya susu dekat bawah tu dia angus sikit. Okay, lepas tu masukkan omelet. Lepas tu masukkan juga perisa vanila untuk bagi lebih sedap lagi kita punya ice cream. Okay, gaul, 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 gaul. Lepas tu kita akan masukkan dalam jug. So, apa yang terjadi? Korang tengok ni. Okay, so I'm so membazir sebab aku tak tahu lah kenapa aku ni cuai sangat. So, beginilah jadi. What? Lepas tu masuk kita kisar tu Oreo supaya dia halus-halus-halus-halus kisar. Sebab Era nak gunakan air ke apakah Era guna pengisar yang untuk benda-benda cair. Era malas mau cari, so Era guna yang blender ni. Lepas tu dia kena buka guncang, buka guncang, buka guncangan. Beginilah jadinya. Sampailah Oreo tu halus. Okay. So next is kita mau buka dulu cumi jelly tu. Aku memang geram sekarang dengan cumi jelly ni sebab selalu nak berhasil. So kita akan potong dia kepada empat. Begini. Ha, lepas tu simpan dalam mangkuk. Pastikan tangan anda bersih. Pasti. Ni saiz plastik dan jangan macam ni. So perkara pertama, contohnya kita mau buat ice cream Oreo. Oreo sahaja, Oreo sahaja. Ambil ni Oreo. Masukkan dalam satu sudu. Satu sudu Oreo. Sekarang ni. Okay. Macam tu. So, kami ni. So, agak-agak macam ni lah. Kira macam ni lah. So kalau orang tengok Oreo tu di bawah. So ni macam ni. Cara dia ikat dia. Selalu ramai orang fail untuk ikat. Era pun baru belajar. So macam ni. Pusing-pusing bagi bangin dulu dia. Pergi gembung. Macam ni. Ni. Lepas tu cara macam tu. Okay. Okay tak.
So yeah. So nanti dia akan baring macam ni. So Oreo tu akan macam tu lah. So ni untuk ice cream Oreo. Siap. Bekas. So done untuk ice cream Oreo. So kita buat next adalah ice cream Oreo dengan coklat. So sama juga. Tapi beza dia kita akan tambah cuki-cuki. Gunting. So cara mama sama cuki-cuki ni. Cara dia adalah macam ni. Masukkan. Lepas tu lembut kita tu tu dikit macam ni. So kalau mau senang ambil pisau. Baru tu makan tak setai macam tu sama juga. Masukkan satu sudu Oreo. Okay, lepas tu okay. So dia akan jadi macam ni. Mana Oreo ni? Ni je yang melekat. Tujuh yang pandai. Lepas tu macam biasa. Sim. Dan okay, next is to ice cream cumi. So cumi jelly sama juga plastik ini. So aku pastikan tangan bersih sebab I lebih suka pegang cumi. I lebih suka macam satu. So kita masukkan 3 cumi ni. Lepas tu sama juga. Okay. Cumi ni letak di atas. So done. Pastikan yang dalam cup ni semua tiap kali kita mengasih masuk, tiap kali kita kacau. So manis dia akan hilang. So manis sama rata lah dengan yang lain-lain nanti. Kalau tidak nanti manis di bawah sahaja. So next is jagung.
Sama, ambil yang muna yung sama. Kaya natin nampak orang buat ice cream busa-busa, gumugumuk semua. So, saya tanya Mama Ira. So, Mama Ira cakap dia memang ada khas untuk plastik yang gumugumuk tu. So, nanti kita carilah. But sekarang untuk macam ni, Ira ambilnya lah. Masih banyak. So, kalau jagung, kita ada option, kita boleh letak apa tu, jagung tu kita boleh letak. So, kalau jagung letak je lah. So, kalau jagung boleh letak option ya. Kita boleh letak jagung dalam tin tu. So, dia akan lebih sedap lah. So, Aira tidak beli tadi. So, beli untuk buat bubur. Kena boleh ambil. Nanti mama campur yang tuna. Sebab mama mau itu yang kena campur dengan jagung. So, kenapa lah. So, macam biasa. Ini macam ni. So, dah jadi. Kita ada 4. Ui, mana cukup dia? So, ada 4. Oreo. Ice cream Malaysia Oreo. Ice cream Malaysia Oreo chocolate. Ice cream sum jelly. Ice cream jagung. So, tu je lah tutorial. Era mau kasih habis semua ni, mau buat. Sekarang jangan lupa siapa yang belum subscribe dan baru tonton video ni, baru tonton channel Era, subscribe sekarang dan on notification-nya. Dan siapa yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak support Era untuk Era buat video lagi banyak, lagi menarik, lagi semangat lah. Sebab subscribe korang sudahlah percuma. Lepas tu Era rasa macam Era lebih bersemangat untuk buat video yang akan datang lagi. Subscribe, jangan lupa untuk subscribe my channel dan jangan lupa juga untuk like, comment and share. Okay, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di konten akan datang lagi. Assalamualaikum, bye. I'm done.